Mars Society, sebuah grup konsultan tentang luar angkasa yang fokus pada urusan eksplorasi dan permukiman di Mars, menggelar kompetisi mendesain Martian City yang terbuka untuk seluruh peserta dari negara manapun. Kompetisi serupa sebenarnya pernah digelar tahun lalu dan dimenangkan oleh tim dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT dengan judul Star City. Dikutip dari marssociety.org, kompetisi ini berhadiah jutaan rupiah dan yang desainnya paling keren bakal mendapat hadiah uang senilai 10.000 US dollar atau 137 juta rupiah. Sementara untuk pemenang kedua bakal mendapat 5.000 US dollar atau sekitar 68,5 juta rupiah. Pemenang ketiga 2.500 US dollar atau 34,2 juta rupiah. Pemenang keempat 1.000 dolar atau sekitar 13,7 juta rupiah dan untuk posisi kelima 500 US dollar atau 6,8 juta rupiah. Selain itu, 20 desain terbaik bakal dipublikasikan dalam bentuk buku yang akan diberi judul Mars City States New Societies for a New World. Syarat supaya desain bisa lolos untuk dinilai adalah desain Martian City mesti sanggup menampung 1 juta orang. Ini jauh lebih banyak dari kompetisi tahun lalu yang cuma diminta untuk menampung 1.000 orang. Selain itu, alat-alat untuk membangun kota tersebut harus bisa meminimalisir ketergantungan impor dari bumi. Ini artinya, kota tersebut mesti bisa memproduksi makanan, pakaian, tempat berteduh, listrik, produk-produk harian, kendaraan, dan mesin untuk 1 juta orang. Mars Society juga berharap bahwa tim yang berkompetisi bisa menambahkan teknologi penting pada masa depan macam robot canggih, kecerdasan buatan, dan 3D printing. Gak ketinggalan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang udah ada di planet merah. Menurut perkiraan, kalau barang dikirim dengan pesawat SpaceX Starship hasil kreasi perusahaan Elon Musk atau pesawat serupa itu, maka harga kirim barang dari bumi ke Mars mencapai 500 US dollar atau 6,8 juta rupiah per kilogram. Sementara ongkos angkut barang dari Mars ke bumi bakal memakan biaya 200 US dollar atau 2,7 juta rupiah. Jadi, sebisa mungkin ongkos kurir harus ditekan. Proposal desain kota Mars harus dikirim paling lambat 30 Juni 2020 dengan tebal 20 halaman. Sebelumnya, pada awal tahun ini, Elon Musk pernah mencuit di Twitter bahwa 1.000 SpaceX Starship bisa membawa 100.000 orang dari bumi ke Mars. Ini artinya, pada 2050, jutaan orang udah bisa tinggal di Mars. Wih, beneran kayak di film-film nih.